Selamat pagi pemirsa. Gelombang reaksi atas kenaikan harga BBM bersubsidi terus terjadi. Di Klaten, Jawa Tengah, sekelompok seniman menggelar aksi keprihatinan menyingkapi kenaikan harga BBM. Mereka menunggangi kuda lumping sepanjang 45 meter sebagai simbol aksi. Puluhan peserta aksi menunggangi kuda lumping berjalan beriringan di sepanjang jalan protokol kota Klaten hingga pendopo Kabupaten Klaten. Aksi seniman Klaten ini menjadi simbol keprihatinan atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yang berlaku mulai 22 Juni. Kuda lumping sepanjang 45 meter ini menjadi simbol gerakan bersama untuk merebut kembali kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Peserta aksi menganggap pemerintah dan penguasa telah menggadaikan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa untuk kepentingan politik sesaat, bahkan untuk kepentingan asing tertentu. Menurut peserta aksi, salah kelola sumber daya alam terutama kekayaan minyak dan gas bumi menjadi penyebab terus naiknya harga BBM.